Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nih, pertama-tama mohon maaf, videonya kita ambil dadakan ya. Nah, ini kita akan masuk ke kawasan Cihideung. Tepatnya di Parongpong. Nah, saya masuk dari arah Lembang atau dari arah Cimahi ke Lembang ya. Bukan dari arah Ledeng. Nah, kita masuk dari arah Lembang. Nah, dimulai dari sini nih. Tuh, di sini udah ada mulai kios-kios ya. Kios yang di rumahan. Ada pun yang di greenhouse. Kita sambil lihat akses jalannya seperti apa ya. Banyak lubang-lubang nih, Pak. Nah, ini udah mulai kios-kios ya. Oh, pagi-pagi udah ada yang ini nih, yang belanja. Ini ada belok ke kanan, itu ke daerah Cigugur. Sama di Cigugur juga ada kios-kios. Cuman kita ini jalur Cihideung ya. Kita akan jalan-jalan di jalur Cihideung. Ini yang jual tanah Lembang ya. Tanah Lembang. Nih bonsai-bonsai, rumput juga tuh yang jualan rumput ya, perikat biasanya. Nah, kita lihat aksesnya seperti apa sampai kita keluar di daerah Sersan Bajuri, Siabudi Regensi nantinya kita keluar. Kiri kanan penuh dengan warna-warni bunga. Ini macam-macam ya, ada tanaman buat di rumah, ada tanaman buat kebutuhan taman. Nah, sekarang ini ada perbaikan. Nah, video ini diambil hari ini ya, tanggal 16 November. Sebelah kiri itu. Ini kanan. Kiri kanan nih. Yang ramai biasanya dari sini. Lagi ada perbaikan jalannya. Nah, ini gerbang Pakju, gerbang belakang tapi bukan gerbang depan. Tuh, yang belanja ya. Nah, di sini tanaman-tanaman sayur ya, tanaman obat, tanaman sayur ada di sini.
mawar tuh. Yang suka mawar silahkan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Ari Rahmansyah. Saya salah satu tim dari CPL Garden Floris ya. Tuh, kita lihat sebelah kanan. Nah, ini pohon-pohon gede ya, karet. Sebelah kiri, nah di depan ada kantornya Desa Cihideung nih. Kantornya Desa Cihideung. Kita lihat sebelah kiri lagi nih. Ini udah greenhouse ya. Di sini produksi sama penjualan. Karena ini kios yang di pinggir jalan. Belum kita kalau apa masuk ke dalam-dalam itu pertaniannya ya. Pagi-pagi, apalagi nanti siang, banyak biasanya yang belanja itu dari Malang, dari Lampung, dari Cipanas Bogor, buat mensuplai kios-kios mereka ataupun pedagang-pedagang eceran yang pakai motor biasanya. Kalau untuk daerah Malang, Lampung. Nah, untuk daerah sini yang berdekatan dengan kantor Desa Cihideung RW berapa saya lupa nih. Daerah sini tuh apa pensuplai terbesar ya. Pensuplai terbesar. Karena ini petani-petani di sini yang di dalam tepatnya, bukan yang di bisa di dalam bisa di ini juga sih, bisa di apa yang di kios-kios. Mereka supply ke kios lain yang apa yang ada di Cihideung, yang ada di Lembang, yang ada di Bandung, kayak gitu. Ini mohon maaf kalau videonya kurang bagus ya, karena ini saya ambil dadakan nih. Biasanya macet sebelah sini nih. Ini toko pot biasanya rame. Kalau weekend pasti macet sebelah sini nih. Nah, ini kalau yang mau ke apa? Kampung Daun, Trinity, dekat bisa ya. Pokoknya dari Kampung Daun ke atas atau Kampung Daun ke bawah. Pohon-pohon gede nih, pohon-pohon gede, pohon pelindung. Sini ada tuh. Nanti di bawah lebih banyak. Kayak apa? Buah-buahan yang belum berbuah atau yang sudah berbuah itu ada di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan tanaman, tanaman kecil, mau tanaman gede. Mau pohon buah tuh, ini di bawahnya tuh lihat ya. Ini saya videoin sendiri nih, asisten saya lagi sakit soalnya. Ini ada kafe ini di atas, ini minimarket kan. Nah,
kita masuk kawasan lagi nih. Sini ini lebih ke barang-barang taman ya, buat dekorasi taman, perkantoran, atau biasanya kayak rumah-rumah dinas. Ini ada hotel juga. Gede nih. Ini kita baru menelusuri jalur jalan ya, jalan utama Cihideung atau jalan terusan Sersan Mojuri. Belum kalau nanti kita ke dalam itu ke kebun-kebun petani, nggak bakalan cukup waktu seharian karena luas lah, Cihideung itu luas. Buah-buahan. Ini di kawasan dekat, kalau dulu tempat wisata ini ya, Kampung Gajah. Tempat wisata Kampung Gajah sekarang dibikin kios-kios nih. Kebanyakan daerah sini tuh buah-buahan. Kalau tanpa macet dari arah Parongpong menuju Ledeng itu paling 15-20 menit ya, kalau nggak macet. Kalau macet ya lumayan. Nah, sini buah-buahan yang sudah berbuah. Ini depan-depan rumah biasanya dibikin-bikin paratag ya, tempat untuk jualan bunga. Nah, ini buah-buahan lagi.
kita mau ke apa? Mau sampai ke daerah Ledeng nih ya. Terminal Ledeng tepatnya. Nah, ini kawasan penjual juga kios-kios bunga. Jalanan sepi ya pagi ini. Biasanya wah kalau weekend tuh cuma Sabtu Minggu pasti rame di sini. Belanja juga nih. Sebelah sini masih nih, depan masih penjual bunga ya, masih kios atau jongko-jongko bunga. Nah, ini finishnya di sini. Kalau masuk dari arah Parompong itu finishnya di sini, ini di ujung ya. Ini sampai sini nih, ada penjual bunga itu sampai daerah sini nih. Ini ujungnya ya, ini ujungnya ternyata nambah sampai sini nih. Kalau kita masuk dari Ledeng, nah, mulainya dari sini nih. Pas sebelahnya ini nih. Nah, ini ya, kalau dari daerah Sersan Bajuri masuk atau masuk dari Terminal Ledeng, kita awalnya dari sini nih. Pas sebelah perusahaan ini nih, tahu. Nah, mungkin video untuk review jalan di kawasan Cihideung saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Ari Rahmansah, senang melayani Anda.